Futsal menyatukan mereka di perantauan. Bagi tiga pemuda generasi Y, mereka bertemu dan mula berkongsi minat sama menerusi laman popular dalam kalangan warga Indonesia. Bekerja sebagai pegawai perunding teknologi maklumat di salah sebuah syarikat telekomunikasi di Kuala Lumpur, Ibnu Harun menyifatkan laman sesawang Forum Online Indonesia bukan sahaja merapatkan hubungan silaturahim sesama rakan senegara, malah mendekatkan dirinya dengan apa yang berlaku di Indonesia. Online forum, jadi kita dari Indonesia biasanya kalau kita pergi ke luar negeri, ke negeri tetangga, jadi kita coba cari apa namanya teman di forum online itu. Setelah itu kita kumpul di suatu tempat. Setelah itu ya karena kita punya hobi yang sama, jadi kita kumpul main di sini. Lain pula bagi jejaka berusia 29 tahun ini. Berasal dari Jakarta, Yasir Khalid mengakui aktiviti yang dirancang dalam kalangan mereka yang melawat laman sesawang terbabit sering mendapat sambutan dan futsal adalah antara paling popular. Kenapa menghabiskan waktu futsal? Memang lebih ini ya, lebih happening, ketemu teman dan juga aktivitas olahraga. Jadi untuk apa? Untuk fisikal. Kayaknya orang Indonesia, remaja Indonesia tinggal di Malaysia lebih meminati suka futsal berbanding suka lain. Tidak semuanya, tapi kebanyakan iya. Kenapa? Memang olahraga yang gampang diterima, apa yang senang diterima kan? Iya, jadi misalnya di kulit-kulit juga kebanyakan ngumpul-ngumpul main futsal atau main bola sama bukan orang Indonesia aja, kadang-kadang sama orang Malaysia lokal gitu dan juga dengan orang-orang dari Arab terima. Jadi memang olahraga yang senang diterima lah, jadi dan nyaman. Jadi memang suka dari awal ya, kenapa enggak? Dan banyak juga yang main ya kebetulan aja di main. Bekas mahasiswa jurusan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa, Abdul Aziz Abdul Karim berpendapat, aktiviti sebegini membuatkan mereka berasa dekat dengan negara sendiri. Lebih-lebih lagi, tinggal di negara serumpun. Yang ini semua daripada Indonesia. Ada kebanyakan yang tak memang bukan belajar kat sini, tapi memang kerja dekat sini. So professional worker datang sini kerja. Aktiviti riadah Kesatuan Generasi Muda Merah Putih ini diadakan pada setiap Sabtu dan Ahad, yang turut sama disertai kakitangan Kedutaan Indonesia di Malaysia.